Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Farah. Menu yang akan saya kongsikan pada hari ini adalah serundeng daging. Jika anda ingin mengetahui cara memasaknya dan apa bahan-bahannya, pastikan anda tonton hingga habis dan jangan lupa tekan butang subscribe. Sebelum tu, sediakan bahan seperti berikut. Pastikan anda sediakan bahan seperti yang saya tunjukkan. Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Saya menggunakan ketumbar, jintan putih, jintan manis. Kemudian saya ada kunyit. Kemudian sedikit cili, sedikit bawang putih, bawang merah. Kemudian kelapa parut. Untuk kuantiti sesuaikan dengan jumlah yang anda nak buat tu. Kesemua bahan yang anda sediakan tadi tu hendaklah anda tumbuk. Anda harus tumbuk sehingga lumat. Yang malas nak tumbuk mungkin boleh blend, tapi bagi saya lah kan, kalau nak sedap sesuatu masakan tu anda harus tumbuk, sebab masakan yang ditumbuk dan diblend tu rasanya lain. Jadi anda masukkan semua bahan tu. Tumbuk ketumbar, jintan manis, jintan putih. Kalau nak masak serundeng, anda perlu pastikan bahan-bahan kita tu betul-betul halus. Kerana apa, biar kita makan tu sebati je lah. Tak adalah berketul-ketul. Tak adalah tiba-tiba makan terjumpa bawang putih sebiji. Tertelan, tercekik engkau. Tak adalah sampai macam tu kan. Jadi kesimpulannya kena tumbuk tu betul. Tumbuk dengan penuh semangat. Semangat tumbuk tu. Kalau dah tumbuk macam biasa, sediakan periuk atau kuali, lalu tuangkan minyak sedikit saja. Lalu anda tumis semua bahan-bahan yang telah anda tumbuk tadi tu. Anda tumis sehingga betul-betul naik bau. Selagi tak naik bau, lagi jiran kau tak bau, kau jangan berhenti. Tapi kena pastikan jangan sampai hangus pula. Korang gunakan api yang kecil sahaja. Okey, anda gaul-gaul. Ni dah start naik bau sikit. Oh Allah, masa pengenalan bahan-bahan tu saya lupa nak cakap. Sediakan udang kering. Tapi kat mula-mula yang depan tu, kalau anda perasan saya ada type bahan-bahan yang diperlukan, ada udang kering. Jadi anda masukkan udang kering sedikit dalam dua sudu. Saya tambahkan sedikit lagi. Tak apa, banyak udang kering, sedap. Kemudian anda masukkan gula. Saya gunakan gula putih, gula pasir. Seterusnya anda tinggal gaul rata je. Saya tak menggunakan air. Ni dia. Biasa orang letak air kan, saya tak guna. Saya tak letak. Sekarang kita masukkan serunding daging kita. Anda campurkan. Harum. Lalu anda gaul rata. Pastikan yang sampai hangus. Kena jaga sebab kita tak letak air. Jadi ini betul-betul kering. Sekarang anda masukkan MSG. Anda gaul rata. Tapi kalau yang jenis nak letak air, tak jadi masalah. Anda boleh tuang air, lalu anda biarkan sehingga bahan-bahan ke semua ni mengering. Maaf ya guys, sedikit bising kerana kat luar hujan lebat sangat-sangat. Nak buat macam mana? Dah hujan. Okey, sekarang anda masukkan kelapa parut. Ya Allah. Maaf lah guys, suara saya pun berlumba-lumba dengan hujan. Tak apa, janji anda dengar dan faham. Jadi jangan lupa masukkan garam sekali. Pastikan anda gaul rata dengan bahan-bahan yang tadi tu, kelapa tu. Lalu siap untuk dihidangkan. Tada! Serunding daging kita dah siap. Walaupun color dia tak adalah secantik serunding korang, tapi yang risau rasa dia luar biasa. Jadi korang wajib cuba sendiri kat rumah.
Dan semoga resipi ni bermanfaat kepada anda yang masih sedang mencari-cari resipi serunding. So semoga dapat membantu. Terima kasih juga kerana telah menonton sehingga habis. Cakap pun dah sepatah-sepatah. Jumpa di episod seterusnya. Jumpa lagi. Bye-bye.